Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du.
yang kami hormati Ibu Ketua RW atau mewakili apa? Ranasda Provinsi Baik, Ranasda Provinsi Nusantara Barat yang kami hormati Bapak Kades, Bapak Kapolsek, Bapak Camat yang kami hormati Bapak Kepala Desa yang kami banggakan para panitia Alunan Budaya ke-6 Kecamatan Pringgasreya dan para peserta karnaval singkatnya hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita semua manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan rangkaian atau karnaval merupakan rangkaian daripada Alunan Budaya ke-6 Kecamatan Pringgasreya. Selawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya harapan kami dari pemerintah daerah supaya event ini Alunan Budaya Kecamatan Pringgasreya ini saya kita minta kepada Pak Kadis Pariwisata supaya dimasukkan dalam kalender pariwisata Kabupaten Lombok Timur, bahkan tentunya harapan kita pada provinsi bahkan secara nasional. Event Alunan Budaya Kecamatan Pringgasreya ini termasuk salah satu event yang tetap dilaksanakan dengan tepat waktu. Tentunya event ini akan bisa dimanfaatkan oleh UMKM yang ada khususnya di Kecamatan Pringgasreya. Umumnya di negara barat ini. Harapan kami tentunya dengan event-event ini kelompok-kelompok UMKM ini bisa memamerkan atau menjual atau mempromosikan hasil karya UMKM yang ada sehingga apa yang menjadi unggulan UMKM Kabupaten Lombok Timur dikenal di secara nasional bahkan di mancanegara. Ini harapan kita ke depan. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari Bapak Ibu hadirin kita sama-sama membuka karnaval ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsepnya seperti apa nih bos? Jadi konsep karnaval Kabupaten Pringgasreya ini bukan pawai karnaval. Jadi wujud syukur masyarakat Pringgasreya terhadap rezeki ya. Iya. Rezeki dari ekonomi kreatif dari nenek moyang turun temurun tentang Kabupaten ini masalah budaya. Okay. Budaya yang produktif, ekonomis. Karena Kabupaten ini alhamdulillah menjadi model di seluruh Indonesia sekarang alhamdulillah kain tenun Pringgasreya terutama yang motif alam. Jadi apa yang kami pakai ini inilah karya-karya bidadari-bidadari dari Pringgasreya yang hari ini untuk mewujudkan gairah bagaimana meningkatkan ke depan produsen-produsen kain tenun ini. Hari ini kain tenun Pringgasreya sudah mendunia. Ya, untuk itu kami minta seluruh masyarakat yang ada di Pulau Lombok khususnya di Lombok Timur bagaimana mencerminkan memberdayakan minimal menggunakan kain tenun Pringgasreya. Oke, apa yang menjadi apa yang akan ditonjolkan untuk hari ini? Ya, hari ini murni kami menonjolkan kain tenun Pringgasreya. Ya, di samping kain tenun Pringgasreya hari ini diwujudkan dalam bentuk variasi-variasi atau ornamen-ornamen menunjukkan kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan masyarakat Pringgasreya tentang mencintai menjiwai kain tenun Pringgasreya. Oke, target yang ingin dicapai untuk acara. Target kami tidak muluk-muluk. Dari kain tenun ini masyarakat Pringgasreya selain membudayakan budaya nenek moyang, kain tenun ini bisa menghidupi keluarga. Kain tenun ini menjadi nilai ekonomis, bukan sekedar budaya saja. Budaya yang bernilai ekonomis itu tujuannya, menjadi budaya, menjadi pariwisata, ya, menjadi wisata industri. Oke, terima kasih. Pak, selamat lengkapnya, ayo. Nama lengkapnya? Iwan Setiawan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Oke. sekaligus Pembina Panitia. Terima kasih. Kita menunggu kehadiran.